Bau bumbu dari asap kibasan kipas sate ikan menjadi magnet yang sulit dapat ditolak ketika Anda melewati jalan utama di Pasar Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Di sepanjang jalan ini berderet pedagang yang menjajakan sate ikan yang banyak dikenal dengan sate ikan Tanjung. Sangat menggugah selera. Cita rasa khas sate ini menjadi keistimewaan tersendiri, sehingga banyak sekali dicari oleh para traveler atau warga dari luar Tanjung untuk dicicipi atau sekedar menjadi oleh-oleh dan makanan penutup. Harga dari satu tusuk sate ikan Tanjung ini cukup terjangkau, hanya Rp1.250 saja. Salah satu penjual sate Tanjung, Asriwati, menyebut keahlian membuat sate ini merupakan keahlian yang diwariskan ibunya. Sate ikan. Sudah lama. Generasi kedua kalau kita. Yang pertama dulu ibu ya. 8 kalau ibu dulu. Ini almarhum. Ini sate Tanjung kelompok pertama dari Ibu Suginten. Sebelumnya, sate ikan Tanjung menjadi menu makanan pesta atau begawe Sasak di Lombok. Namun seiring waktu, sate Tanjung atau sate ikan Tanjung ini menjadi makanan khas yang banyak diperjualbelikan di Kecamatan Tanjung. Dijamin, pemirsa pasti akan ketagihan menikmati sate ikan Tanjung ini dan selamat mencoba. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Hero Firmansyah, Sumadi, GetTV.